Real count KPU pukul 17 waktu Indonesia Barat, data 60%, cek posisi Prabowo Anies Ganjar. Pemilihan Presiden Pilpres sudah digelar kemarin, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Tim CNBC Indonesia Research telah merangkum hasil real count terkini yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Tiga pasangan calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres, bertarung dalam Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hingga Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, data yang terbaru masih menunjukkan hasil perhitungan suara per pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan 60,03% data tempat pemungutan suara TPS yang telah tertampung. Pasangan Prabowo Gibran masih unggul di sejumlah poin, Anies Caimin berada di posisi kedua, unggul tipis dibanding Ganjar Pranowo di posisi ketiga.